Pemirsa, warganet Kota Lahat, Sumatera Selatan gempar. Seorang YouTuber dan selebgram menjadi korban penganiayaan. Selebgram Ratu Lubuk Larangan ditusuk seorang pria yang diduga cemburu karena korban berduet dengan biduan organ tunggal. Heru Ma'aruf, YouTuber dan selebgram asal Lahat, Sumatera Selatan, kini dalam perawatan RSUD Lahat. Pemilik akun Instagram Ratu Lubuk Larangan ini ditusuk oleh seorang pria saat menghadiri sebuah hajatan di daerah Merapi, Kabupaten Lahat. Heru Ma'aruf alias Ratu Lubuk Larangan menderita 3 luka tusukan di tubuhnya. Masih mengalami luka tusuk di atas paha ini. Untuk keadaan sekarang stabil. Peristiwa tersebut terjadi di keramaian saat korban sedang menikmati hiburan organ tunggal, tiba-tiba terjadi keributan dan seorang pria menusuk korban Heru Ma'aruf. Heru Ma'aruf, 24 tahun, dikenal masyarakat Lahat sebagai YouTuber sekaligus selebgram. Pemilik akun Instagram dan YouTube Ratu Lubuk Larangan ini cukup aktif di media sosial. Heru Ma'aruf kerap menyampaikan kritik sosial, mengangkat isu-isu sosial dan ekonomi yang dekat dengan masyarakat Lahat. Polsek Merapi Polres Lahat telah mengamankan seorang pria yang diduga kuat sebagai pelaku penusukan korban Heru Ma'aruf. Dari Lahat, Sumatera Selatan, Bala Putra, iNews melaporkan.